Okey, baik, malam ni nak aku nak record mengenai cara reset tenda. Tenda 03 ni. Pakai kat rumah aku. Tapi sebabkan ada masalah sikit, jadi aku try nak reset. Banyak dah aku cari kat YouTube tak jumpa. So sekarang ni aku record untuk simpanan aku sendiri lah. Okay, mula-mula cara dia, sekarang untuk pengetahuan aku buat AP, bukan AP, repeater. Okay, repeater untuk signal wifi ni, free ni, free Facebook wifi for homes to stay. Jadi aku nak masuk ni, nak adjust balik lah. Jadi dah banyak buka dekat YouTube tak jumpa, aku record lah. Okey, jadi cara dia yang pertama sekali klik dekat sini ah. Klik dekat wifi. Lepas tu aku ambil dekat internet. Make sure aku connect dengan salah satu wifi ni lah, network yang sama. Aku ambil connector ni dia, right click, ambil properties, kita kena tukar dulu. Internet protocol version 4 ni kita kena tukar properties, jadikan dia static IP lah. Okay, IP dia adalah 192.168. Sekejap, berapa dua titik enam. 2.6 2.6. Okey, klik okey. Okey, biarkan saja dia ada default subnet mask, biarkan close. Okey. So dia ada ni lah. Jadi ya, kita masuk untuk tenda ni. Kita masuk dia. Okey, dah boleh lah. So masuklah default apa dia ni, aku dah save lah dulu sebelum ni. So aku buat universal repeater ni lah. Jadi bila aku dah tahu ni, lega lah. Tak perlu lagi nak buat turun, nak panjat, nak reset tenda dekat atas tiang ni. Okey, tu sahaja untuk record aku sendiri lah.